Masih di panggilan Baitullah pemirsa, dan informasi selanjutnya di mana di area sekitar Masjid Nabawi Madinah terdapat 5 pos sektor khusus yang disiapkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji, dan berikut laporan rekan saya reporter TV One Putri Rani Media Center Haji dari Masjid Nabawi Madinah Al Munawwaroh. Sekitar Masjid Nabawi ini ada 5 pos sektor khusus. Salah satu pos seksus yang ada di sekitar Masjid Nabawi ini salah satunya adalah di depan pintu nomor 20. Nah, pintu 20 ini ada di gerbang nomor 332. Jadi jamaah haji yang membutuhkan bantuan bisa mendatangi salah satu pos ini. Jemaah haji Indonesia yang sedang beribadah haji di Madinah tidak perlu khawatir. Jika mengalami kesulitan, jemaah dapat mendatangi pos sektor khusus di sekitar Masjid Nabawi. Ada petugas pelindungan jemaah, PKP 3JH atau penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah, serta petugas lansia dan disabilitas. Halo, Pak. Saat ini ada 3 petugas yang sedang berjaga di pos 1 seksus. Kita lihat sedang apa mereka. 333 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Gambi. Ini teman-teman dari mana aja nih? Saya dari pelindungan jamaah. Apa? Oh, Linjam. Ini Linjam. Halo, saya dari PKP 3JH. Oke, kalau ini mas ya? Saya tenaga pendukung sebagai orang yang tinggal di Arab Saudi. Oh, tugasnya di sini ngapain mas? Saya ditempatkan di seksus pengamanan jamaah. Oke, pengen tahu kalau di sini tuh ngapain aja? Banyak hal sih sebenarnya sih. Kayak contohnya tadi kami baru saja mengantar jemaah yang terpisah dari rombongannya kembali ke hotel. Terus ini baru aja nemuin ID card jemaah yang tercecer. Ini tadi baru siapa? Iya, tadi udah dicek. Kami hubungin ketua kloternya. Ini sekarang lagi menuju ke sini untuk mengambil ID card ini. Kalau untuk PKP 3JH, penanganan krisisnya apa biasanya yang di sini dilakukan? Penanganan krisisnya kita macam-macam ya, Kak. Untuk langkah mitigasinya, misalnya kita memberi edukasi kepada jamaah untuk selalu menggunakan masker, kemudian menggunakan alas kaki. Karena kan di sini lantainya panas ya. Jadi kalau misalnya jamaah itu keluar dari tempat sholat atau dari hotel menuju ke masjid tidak menggunakan alas kaki, kemungkinan besar itu kakinya akan melepuh kepanasan. Jadi gitu. Ketika ada teman-teman yang membutuhkan bantuan untuk berbicara dengan askar, dengan pimpinan, insya Allah kami bisa membantu. Oke. Jadi lengkap ya pemirsa, ada Linjam perlindungan jamaah, ada PKP 3JH yang khusus menangani krisis, ada juga yang jago bahasa Arab. Karena di sini kayak tadi saya aja diliatin sama askar. Jadi memang di sini kalau jamaah memang butuh bantuan bisa datang ke pos 1 yang berada di depan pintu 20 di gerbang 332. Ada 5 pos sektor khusus yang ada di Masjid Nabawi. Jadi jamaah tidak perlu khawatir, petugas dari PPIH Arab Saudi sudah standby untuk membantu para jamaah haji Indonesia. Dari Madinah Al Munawwaroh, saya Putri Rani, TV One Media Center Haji mengabarkan.